Banyumas, masih Banyumas. Jadi untuk Brebesnya kayaknya ya gitulah lu istilah sendiri kan. Ya akhirnya hujan. Itu apanya wipernya? Tentunya kan jadinya. Ya mulai terganggu pemandangannya karena wah terus. Di parking lot terus mana? Untung kita naik mobil, tapi sedikit waspada karena cor. Kita masih di jalan cor ya. Di mana tuh jalannya tuh sangat licin nih kalau kita sedikit sedikit ngawur kalau terus banget ini. Kasih pengunceng. Set. Adventure nih kalau kata saya, adventure hujan-hujanan. Semua akhirnya tuh berjejeran rentetan sini motor tuh, ada yang berhenti di depan rumah orang kan. Gila. Wah ini ada yang nyetak nih. Wah keren akalnya, keren juga itu apa kendaraannya jadi panjang bawa motor belakangnya. Langsung berhenti nih hujannya. Tuh. Kayak nyiram tanaman doang ini hujannya. Hujan lagi. Anjir. Tadi doang nih sempat hujan deras di menit-menit pertama nih.
masjid di Pakuncen ini. Mungkin ada lagi sih, tapi di pelosok, mungkin di daerah pelosok. Tapi ya, ini yang di, ini buat rest area pemudik ya bisa, tapi bukan buat tidur ya, cuma buat istirahat. Ya. Isoma, istirahat, salat dan makan. Tuk goreng pun sampai sini ada cabangnya, tapi ini cabangnya dari pihak ketiga. Part 5. Set. Hujan lagi. Gile. Banjir lumpur ini. Set. Di atas. Tapi kegerus ini ceritanya nih. Set. Oh iya nih. No. Usah. Yah, kotor. Bukan kegerus gitu modelnya. Tapi ini ngeri juga ya sini. Lagi deh, keren gak sih? Apa ya kalau kita pantau di baru jam 4. Nah nih, itu lihat tuh, 9.000. Ini di Brebes, bukan di Banyumas Selor masih 9.000, cuy. Di sana udah 13.5. Nah, ini udah di perbatasan. Di bawahnya ada rel kereta. Ya, selamat datang. Astagfirullahaladzim. Ya, ada petir, cuy. Udah mulai nih, kita udah mulai diserang petir. Ya, udah mulai diserang petir dan baru masuk Kabupaten Brebes. Set, mantap. Nah, makin kencang ini. Ekstrim banget ini mah. Hujan ekstrim, hujan terekstrim di Kabupaten Brebes ini. Set, mantep. Dari atas turun sih.
ntar lihat. Minggir semua, keren. Hujan ekstrim ini membuat pemotor yang sedikit takut dengan hujan deras minggir semua. Untung ada ini rest area dadakan tuh. Tempat tempat rest area dadakan juga ada tuh. Ide-idenya udah cemerlang semua ini. Ini kayaknya sepanjang jalan sekarang cang semua deh jalan. Udah nggak ada yang aspal tuh. Ini kalau gua lihat nih. Satunya ruas yang menuju ke kota dekat itu cuma satu yang ada di sini. Yang ada di kau di Jawa Tengah tuh yang arah Tegal tuh cuma ini satu. Belum dibikin jalan baru, belum ada jalan tol sih soalnya. Nih di sini ada perta shop lagi. Kita lihat ya harga Pertamax-nya berapa? Apakah 9.000 atau udah 13.5? Dan ternyata harganya 12.5. Di sini 12.5. Ya. Itu pertasop yang ada di sana. Tadi ada 9.000 nih, gua kayak sempat enggak percaya nih, kayaknya iya nih kalau seandainya memang merat ya di situ aja kali ngisinya gitu kan, diisi full tank gitu. Paguyangan Indo Aji. Jadi menuju flyover Kretek adalah jalanannya yang mulai menurun. Nah, ini tempat yang istirahat kemarin nih. Tempat berhenti kemarin. Nah, ini sebentar lagi nih. Ini sebentar lagi ya.
sebentar lagi kita akan ketemu flyover kretek Baguyangan Brebes. Tapi ini dengan sedikit sedikit hambatan ya. Shit, berhentinya kurang ke tengah bang. Bus kecil, mikrobus. Dan ya. Bentar lagi, kita belum turun di sana. Belum turun. Guys, apakah ada antrean? Saya tidak tahu. Ya. Siap-siap nih, kita akan naik ke flavor ekstrim, yaitu flavor kretek. Karena flavor itu yang menurut gue tuh, kalau lu sedikit melenceng atau sedikit pecicilan, taruhan lu ada dua ya. Pilihan lu ada dua, masuk kuburan atau masuk rumah sakit. Itu kalau sedikit melenceng. Makanya hati-hati nanti. Nah, belum peringat nih, belum ada. Oh, belum. Di depan turunan panjang gunakan gigi rendah. Hati-hati masuk flyover 500 meter. Aduh. Dulu hati-hati perlintasan kereta api, tapi sekarang hati-hati flyover. Pengen seneng dikasih flyover gitu. Ini enggak. Nah. Kota Bumiayu, Tegal. Kali gua. Ah, tuh. Di depan tuh turunan panjang gunakan gigi rendah. Nah, ini akhirnya nih flyover ini. Itu
yang mau turun, ya maksudnya turunan ya, bukan turun. Itu yang lihat bawah turunan nanti. Beberapa peringatan turunkan gigi rendah pun banyak ya kesini karena memang sangat, ya gimana sih, sangat-sangat buset. Ini barikadenya nggak dibenerin loh. Dan ini adalah flyover kretek. Bukan betul. Bukan kalau kata ini mah apa, kalau kata petugasnya bukan wewenangnya itu. Di bawah itu adalah FCPL 322. Kurangi kecepatan. Oh ini apa? Ini turunan terus ya. Ini kan turun flyover. Sampai pertigaan nanti turun terus gitu loh. Ini habis ini. Turun terus nanti nih gua sini. Turun terus nanti. Turun terus. Maka dari itu kita lanjutkan di part 6 ya, start dari simpang Bumi Ayu, simpang Sekalibel yang arah arah apa sih namanya, arah ke Tegal. Dan gue cukup sampai sini aja ya, karena ini nggak tahu dah, gue nggak ngerti lagi sama jalur. Ruas ini sekarang udah lancar nih, udah lancar. Tadinya macet banget nih kalau setiap mau naik. Kalian yang mau buat kalian yang mau berhenti darurat ya, dengan alasan ini blong, bukan blong, biasanya buat truk turunkan di gigi rendah, turunan terus tuh. Ini kalau belum simpang nih, kita masih akan terus turun nih ya. Oke, kita dalam nih di episode ini gue sampai 26 menit ya. Karena gue mau kasih tahu dulu di sini nih, ruas ini memang ini belum sampai pertigaan soalnya. Masih turunan terus sampai jembatan pun masih turunan lagi. Beberapa turunan panjang gunakan gigi rendah. Dan episode ini akan menjadi episode terpanjang. Juga loh di sini. Kalau ruas ini feeling gue kayaknya susah ngebut di sini. Tapi akhirnya ngebut juga nih. Ya karena memang arah jalur arah mudik ya, yang tadinya mampet parah sekarang udah lancar. Arah balik juga lancar. Wah, ngantuk ini. Rest area dulu berarti. Ngantuk guys, jalur penyelamat nih yang kedua nih. Ini berarti turunan curam nih. Mana sih ini simpang ininya? Nah ini dia ya simpangnya nih guys. Ya kita akhiri untuk part 5 nya. Sampai jumpa di part 6 episode terakhir season 3. Bye bye.